Usaha menyekat pergerakan keluar masuk warga negara asing ke negara ini sekaligus memutuskan rantaian wabak COVID-19. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM Kelantan, menubuhkan pengkalan hadapan FOB di Tumpat bagi mengatasi sebarang potensi kes import. Pengarah Maritim Negeri Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, FOB ini ditubuhkan setelah mengambil kira pelbagai faktor dan keperluan sesuai dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jelasnya, jenayah penyeludupan mungkin akan bergerak secara aktif dengan berlakunya pertukaran kru warga negara asing melalui jalan laut atau terdapat individu yang tidak termasuk dalam kategori nelayan cuba mengambil kesempatan untuk keluar ke laut bagi mengisi masa lapang. Justeru, 40 pegawai dan anggota lengkap bersenjata diberi penugasan di FOB ini untuk pemantauan berterusan secara bergilir. Pegawai dan anggota bertugas akan membuat pemantauan keluar masuk bot yang melintasi kawasan pemecah ombak. Dalam masa yang sama, APMM turut melakukan pemeriksaan terhadap buku lesen dan lesen bot, kad nelayan dan kewarganegaraan kepada sesiapa yang melalui kawasan tersebut menggunakan bot.